事だ。今度こそは決める。行くぜ。体重シュートだ。Jol kejol, welcome back to my channel. Apa kabar semua? Semoga sehat-sehat selalu ya. Baik lagi ke Kapten Tsubasa Dream Team dan kita bakal gacha lagi ya. Karena kemarin sudah gacha Misaki, jadi kita bakal gacha Misugi tipis-tipis kali ya. 500 Dream Ball aja, guys. Karena enggak terlalu bagus juga ya. Sebenarnya sih bagus banget ya, cuman balik lagi, guys. Misugi udah ada yang startup jadi kayak agak gimana gitu ya. Nah ini Misugi ya, dan ada Sano juga battle pass, guys. Cuman kayaknya Sano sih kuring ya. Kita coba lihat statnya Sano deh. Alhamdulillah. Sano Japan Sano. Oke. Nah, merah ya. Buset statnya. Support Jito. Wah, ada inspire tapi busuk banget ya, guys ya. Wah. Ada stat handicap sih. Cuman ini busuk banget, cuy. Statnya jelek banget ya. The fuck. Sangat tidak worth it sih ya. Cuman ya, kalau kalian mau pengen ngumpulin boleh aja sih, guys ya. Nah, kita bakal lihat Misugi Super Dream Festival. Kemarin udah gacha Misakinya, jadi sekarang gacha Misuginya, guys. Nah, ini dia. Warna merah. Oke, ini dari segi raw stat dribble-nya lumayan ya. Dribble sama speed-nya lumayan, guys. Jadi ini buat ngedribble orang kayaknya kuat banget sih ya. Buat ngedribble Snyder mungkin masih bisa ya. Tapi tackle-nya di nerf, coy. Tapi intercept-nya gede, bloknya juga gede ya. Shot-nya di sini yang dikecilin. Untuk stamina 1383 lumayan sih, guys. Auto block, auto intercept. Nah, Young Nobel ini sama oke. Ini momentum kuat semua sih ya. Ini ya toughness 28, oke. Toughness Asian ya. 28% ya. 80% ya auto intercept. GF Everything Inspire FWAM 8% gede banget sih. Se-European stamina cost down. Oke, lumayan sih ya. Lumayan banget ya Misuginya ya. Lumayan banget sih. Jadi ya udahlah. Kalau Misugi sih sebenarnya karena warna biru lebih lebih enak ya, karena ada 5% Japan. Enggak tahu sih kalian pada gantiin Misugi MS enggak ke MCG ini. Gue pengen tahu sih komen kalian. Ini nggak step 1 langsung dapet kayak kemarin ya. Ntar kalau step 1 terus, ntar di boycott channel saya sama penonton saya nih. Untung aja ya, step 1 nggak dapet, cuy. Minimal 500 lah dapet. Biar gacanya bisa 10 menit juga gitu loh. Kalau misalkan step 2, step 3 dapet ya kan bingung, guys. Gue punya feeling kayaknya nggak dapetnya bakal susah deh. Kayaknya bakal susah ini, guys. Oke, maghrib ya. Zino Hernandez, Zino ini lagi debut ya. Oh maybe not. Retap kah manis? Oh retap ini. Retap guys, retap. Sorry guys, retap. Tapi nggak tahu dapat apa ya. Nggak mungkin sih Misugi ya langsung di step 3 tuh agak impossible. Yeah. I don't know what to say, but I'll take that. Bro, jangan segampang ini lah. The fuck? Oke, kita nyari SP deh. Satu nyari SP ya. Nyari SP. Nah, ini kan sekali lagi nih, lumayan nih.
Wah ini bisa retap sih. Hmm, agak susah buat retap. Ini bisa jadi 2 SSF. Left hand. Pengen JJ Ochado deh. Satu kali lagi guys. Satu kali lagi habis itu that's it ya. Oke, gak dapet ya. Berarti kita bisa ambil Misuginya. Durasinya sangat sebentar nih ya, baru 5 menit nge-record nih, astaga. Saya minta maaf nih ya, yaudah deh, saya bukain gacha deh buat kalian guys, buat gacha. Ada yang selectable gak ya? Please dong, ada yang selectable dong. Untuk memperpanjang waktu bro. Bro, kagak ada bro. Selectable kagak ada bro. Anjir. Adanya ini, ya udahlah ini aja. Gila, gak nyampe 10 menit guys. Wow. Oke. 2 cuy, 2 Jerman cuy, 2 Smith ya. Ini rambut jelek amat aja. 2 Smith cuy, 1 frame. The freak. Keren juga cuy. Ini gacha apa lagi guys? Gacha. Oh, ini ada selectable guys. Ada selectable. Aman. Biar 10 menit. Saya nggak nyangka ya, segampang itu gachanya. Kenapa nggak kayak akun utama saya kayak begini ya? Kemarin saya gacha Tsubasa nggak segampang ini, perasaan bro. Kenapa akun Dreamball? Jangan-jangan bener deh teori gacha sore, gue GG sih guys. Teori gacha sore sih. Gue ngerasa nih tiap sore ya, gue tuh gachanya wangi. Wah, ada yang bagus sih. Morisaki deh. Lanjut. Kemarin 1 step, sekarang 3 step dapat langsung. 3 apa 4 ya? Step 3 atau step 4 tadi? Step 3 ya. Kenapa nggak kayak akun utama gitu ya, gampang gitu loh. Apa jangan-jangan emang Misugi sama Misaki ini dipermudah ya guys ya? Bisa jadi sih. Ini gak bagus nih Pierreda ya. Belum di revamp juga kan, jadi ada potensi buat di revamp. Duh tapi sayang banget ya buat gantiin Misugi biru ya, Misugi merah ini. Walaupun statnya bagus banget cuy, cuman 5% Japan menurut gue udah terlalu OP ya. Dan sangat sayang untuk dihilangkan. Ige no shio. Souda. Luliani Ilioni Jagoza. Full kan ya. Kita ambil Awi aja deh. Karena ini lumayan, ini ada potensi klub kan. Kan klub si ini HA-nya ada klubnya juga, akan nambahin klub ya. Oke. Udah ya. Kalian bisa digacha lagi kan ya? Udah kan ya? Gokil juga ya bro ya gachanya kita ya. Tim Japannya jadi lengkap dong. Tinggal Soda doang berarti dong belum ya. Tapi butuhnya agility Asian loh guys, susah sih ya. Ini harus diganti si ini sih. Akai, ah Akai kan ada team skillnya ya.
Oh, bu, yang tim skillnya ini bukan Akai ya? Yang agility biru siapa ya? Satu lagi ya? Kurang dong berarti nih. Ini 25. Siapa lah satu lagi, guys? Waduh, kita kekurangan player kah, Manis? Ini udah ada Genzo-nya kan ya? Ah, Misugi masukin dah. Oke, berarti butuh hijau satu lagi ya. Hijau siapa, cuy? Izizaki hijau. Wah, gila, nggak ada yang bisa diganti sih. Paling Rifaul diganti Schneider ya, biar bisa main gitu. Nggak ada lagi, cuy, hijau. FW, coba FW hijau. Nggak ada lah ya, Schneider aja ya. Nah, depannya hijau semua berarti. Ini harusnya sih bisa tim skillnya ya. Eh, sorry. Nah, terus kita butuh lagi kan, berarti pakai yang ini. Napoleon, satu lagi, kalau nggak salah siapa ya? Levin. Kayak gini boleh sih ya. Kayak gini boleh sih ya, bagus ya. Jawabannya lengkap, bro. Ya, oke lah. Oke, berarti segitu untuk video kali ini, guys. Semoga kalian terhibur dengan videonya. Lagi-lagi kalian mengharapkan saya ampas, tapi 3 step saya dapat. Thanks for watching, see you guys. Bye-bye, guys.